Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, pasar low multi-purpose vehicle atau LMPV masih menjadi yang paling besar di Indonesia. Hal ini gak lepas dari fungsinya yang beragam yang dianggap cocok dengan kebutuhan konsumen. Sampai saat ini, Toyota Avanza masih menguasai pasar tersebut. Model ini bahkan dijuluki sebagai mobil sejuta umat karena angka produksinya yang sudah melebihi 1 juta unit dan banyak penggunanya. Meski demikian, hal itu enggak membuat para pesaingnya gentar. Mereka terus menghadirkan mobil serupa seperti yang sedang dilakukan oleh Hyundai. Dikutip dari Kartok, 4 Januari 2022, mobil baru dari pabrikan asal Korea Selatan yang dimaksud adalah Hyundai Stargazer. Informasi dari model ini sudah beredar sejak akhir tahun lalu. Bukan hanya tampilannya saja yang tertangkap kamera, namun juga bagian dalam dari kendaraan berkapasitas 7 penumpang itu. Stargazer waktu itu dikabarkan sedang diuji jalan di negeri Ginseng. Bocoran terbaru soal Hyundai Stargazer adalah mobil tersebut merupakan pengembangan dari model MPV lain yang bulan ini akan resmi mengaspal di India, yaitu Kia Currents. Hal itu dimungkinkan karena Kia merupakan anak perusahaan dari Hyundai sehingga apa yang mereka buat bisa dengan mudah dipakai di merek berlogo H tersebut. Meski spesifikasi masih tertutup rapat, namun ada informasi bahwa dimensi Hyundai Stargazer akan sedikit lebih panjang dari Suzuki R3. Fiturnya juga disebutkan lebih lengkap dan mewah, misalnya sistem rem otomatis dan sunroof. Jantung pacunya juga bakal memiliki spesifikasi yang gak jauh berbeda dari Kia Currents, yaitu 1500cc dan tersedia dalam varian bensin serta diesel. Informasi lain yang gak kalah menarik yaitu nama Hyundai Stargazer telah didaftarkan di tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa besar kemungkinan mobil tersebut bakal dipasarkan di Indonesia setelah Hyundai Creta. Oke, jadi itulah info update dan model untuk Hyundai Stargazer yang segera akan rilis di Indonesia. Oke, masih banyak nonton. Jangan lupa untuk bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.